Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channelnya West Hi-Fi dengan saya Rudy. Tadi pagi saya sudah nggak sabar lagi untuk mengambil pesanan saya dari sebuah preamplifier dari perakit yang artistik dan sangat rapi bikinannya ya. Nah, atas permintaan beliau juga agar saya mengupload review dari preamp tersebut ke channel YouTube saya, dan hari ini, malam ini saya laksanakan. Karena apa? Karena saya udah agak lama vakum ya mengupload video-video karena barangnya udah keburu laku sebelum diupload gitu. Jadi langsung saya ceritakan ke preamp yang akan saya review ini. Jadi preamp ini unik ya. Preamp ini unik walau kita lihat dari segi desain, dari segi finishing, dan dari segi layoutnya pun emang unik. Nanti saya kasih lihat. Ukurannya mini, tidak full size, tapi sangat unik gitu ya. Nah, saya sudah banyak pesan dan beli dari perakit ini. Memang ini sudah terpercaya. Dan yang bikin preamp ini lebih unik lagi, dan yang bikin preamp ini lebih antik lagi apa? Preamp ini saya kawinkan dengan cub yang NOS. Sorry, dia tidak new, tapi dia tabung lawas, tabung lama. Jadi tabung ini diproduksi tahun 1942. Ya, jadi tabungnya sangat kuno sekali, tapi bertahan sampai sekarang karena dia grade-nya termasuk grade military. Nah, tabung yang saya pasangkan ini mereknya Tungso. Tipenya VT231. Dia US Army military tube. Ya, jadi grade-nya sangat baik dan dia black glass. Langka yang black glass ini ya. Terus mikanya juga dia oval, plate-nya dia round. Round plate. Jadi ini termasuk tabung yang langka, tabung yang bagus. Dan sampai sekarang harganya meroket terus. Harganya selangit sekarang. Nah, tapi jangan khawatir. Saya buka harga yang sangat bagus. Sangat terjangkau di iklan saya nanti ya. Dan ini bisa dimiliki. Gitu. Perlu saya kasih tahu juga, kasih info juga bahwa preamp ini hanya satu di dunia. Ya. Yang dikombinasikan dengan tube militer ini, Tungsol ini ya. Amplifiernya, preamplifiernya sendiri ini dibikin khusus, dan tube-nya itu tube khusus. Jadi ini sangat istimewa. Saya pasangkan sekarang dengan amplifier tube juga, Audio Research D70, dan speakernya speaker yang jagoan ini, Sennheiser SL70. Karakter dari 6SN7 ini setelah saya kombinasikan seperti ini, vokalnya sangat warm sekali. Lentur, warm dan tebal. Ya. Yuk kita lihat. Ini dia. Saya arahkan ke bawah kameranya. Nah ini belum dimatikan. Oh, udah. Ini tube-nya. Ini dua kapasitor. Ini power supply-nya, trafo-nya, input output seperti biasa di belakang, tapi dia punya handle di belakang. Biasa handle di depan, sekarang dia handle di belakang. Dia punya wing lebih kiri kanan,
biasanya kan rata ya. Ini seperti desain lama, vintage. Dia pakai wing. Nah, on off-nya ada di sebelah kanan sini. Komponennya komponen yang tidak biasa-biasa, tapi komponen yang lumayan lah di dalamnya. Audio grade. Nah, ini yang istimewa ya. Selain desain dari premiumnya istimewa, ininya juga tabungnya sangat khusus. Saya juga cuma punya satu biji. Oke, yuk kita dengarkan suaranya ya. Selamat mendengarkan.时光难倒回，我只有在梦里相依偎。时光一逝永不往事只能回味，忆童年时竹马青。Nah, itu suaranya ya. Jadi vokalnya sangat berat, sangat berbobot. Kalau vokalnya enteng, lagu ini nggak akan enak. Ini sangat berbobot. Berbody gitu, pokoknya ada bodinya ya. Nah, kombinasinya sangat pas dan kebetulan Free M ini DIY tapi kualitasnya tidak main-main ya. Itu reviewnya. Halo perakitnya, saya sudah tunaikan janjinya, janji saya ya. Sampai jumpa kembali di review berikutnya dengan produk yang menarik juga. Selamat malam, salam audio dari West Hi-Fi, sampai jumpa.